Hai. Oke, hai. Jadi di video ini gue bakal ini ya, gue bakal ngebahas satu buah perubahan juga dari second wave yang ada pada Abdi Durango kemarin ya. Jadi yaitu tentang organisasi pendukung. Nah, di organisasi pendukung ini sebenarnya tidak banyak berubah ya dari interface-nya, cuma dari hadiahnya banyak banget yang berubah. Kita coba satu persatu ya, kita cek ini ya, pasokan makanan dasar, lalu ini ada obat. Jadi ada, oh, kalian bisa dapetin ini ya, dapetin penawar obat-obatan penawar dengan gratis, dengan ini ya, dengan udah bisa kalian dapetin zat anti pendarahan. Ini fungsinya untuk regen ya. Jadi ini itu event, jadi waktu itu ini kita bisa craft, cuma sekarang kalian bisa request saja di organisasi pendukung. Lalu ada garam, ada roti mirip-mirip. Hey, wow, akar penawar rasa sakit level 60, jadi kalian bakal bisa request juga ini akar penawar rasa sakit, cuma dan gratis ya, tidak memakai sistem apa-apa. Kalian bisa merequestnya secara gratis. Lalu coba kita cek ini buffnya apa. Oke, buffnya biasa, kalian bisa pesen. Oke, untuk level 10 nya kalian bisa request, lumayan nih, kalian bisa dapat my zone gratis. Dan gue kemarin kebetulan udah request pada level 10, dan gue request ini, request beliung. Kita cek untuk company selanjutnya, chlorophyll. Kita cek hadiahnya, dan ingat ini kalian bisa request secara langsung ya, jadi sistemnya bakal beda. Ntar gue coba. Kalau dulu kita harus menunggu berapa jam atau berapa menit atau berapa hari ya bahkan, tapi kalian sekarang hanya tinggal klik, kalian langsung dapatkan hadiahnya secara random. Jadi kalian bisa dapat yang atas atau yang bawah. Ini ada wadah minum, oke, biasa. Hadiahnya, oke, kita dapat sarung tangan pelindung biasa. Kalian bisa dapat getah juga secara gratis. Jadi di sini ada waktunya ya. Jadi nah ini ada waktunya, setelah 5 hari bakal direset hadiahnya. Jadi kalian tidak akan nanti mungkin hadiahnya akan beda lagi setelah 5 hari. Ini 5 hari ya, 5 hari benar, bukan 5 hour. Nah, ini hadiahnya. Lanjut sebentar. Tidak ada yang istimewa ya untuk di sini ya. Gua kemarin udah nyoba juga request, dan untuk beberapa nih, untuk yang di level 10 kalian bakal menggunakan Tistun untuk merequestnya, cuma tidak ada waktu tunggu ya. Ntar kita coba. Nah, ini ada, oh sebentar, kita cek dari level 1 dulu, jangan buru-buru level 10. Oke, ini dapatnya pakan, dapat batu, lalu dapat tulang, jadi kalian bisa supply tulang nih. Dapat batu juga secara free tanpa ini gather mood. Kalian bisa dapat daging juga. Wah, lumayan banyak dagingnya, 16. Ini kalian bakal kayaknya bakal disuruh settler, tidak boleh hunting. Kalian bisa dapat kulit juga. Oke, next. Ini kulit lagi. Dan ini kalian bisa dapetin secara free ya, tinggal kalian request saja. Ini ada buffnya apa? Buff halus, oke. Buff halus ini untuk daya tahan dingin. Ya, lalu tulang lagi ya, banyak di ini ya, di segi. Oh. Kalian bisa dapat gading level 60 secara cuma-cuma. Kalau dulu sih kita harus modal 3000, dan itu random ya dapatnya, tidak pasti dapat gading. Tapi sekarang kalian bisa dapat gading level 60 secara cuma-cuma. Level 60 ya. Jadi yang random ini bakal level 60. Kalian dapat sirah juga. Dan ini kita cek, ini apa ya buffnya? Kita cek. Kepadatan.
kepadatan juga, lumayan lumayan kepadatan. Ini serat, oh serat tangguh 6, serat tangguh 6 bukan kulit kecoklatan. Jadi kalian dapat dev, ya dev 12 ya, dev 12, tapi lumayan juga kepadatan rendahnya cuma 2. Biasanya kalau berarti saurus itu kadang kita dapat 3. Jadi lumayan durangnya nanti bisa lebih awet. Lanjut ke organisasi selanjutnya, kita cek hadiahnya satu persatu dari level 1. Nah, kalian bisa dapat papan, tali, lalu kalian bisa dapat ini, keperbaikan bangunan sesuai anggaran, lumayan nih. Jadi kalian tidak usah capek-capek craft, kalian dapat tuas, tali, ini ada ini ya. Kit perbaikan ini yang tidak pasti. Jadi kalau yang pastinya itu yang atas. Jadi ada yang pasti ini yang atas, yang bawah ini random. Random dan hoki-hokian. Ini apa ini? Set pengikat pilar. Oke. Ini itu nanti gunanya untuk mengganti atap ya. Jadi rumah, jadi pada update ini nanti gua bakal coba bikin juga videonya. Jadi kita bakal bisa modify rumah. Jadi rumah yang kalian udah jadi bisa kalian ganti atapnya, ganti dindingnya, atau ganti apapun. Dan ini bahan yang diperlukan untuk menggantinya. Jadi kalau ini belum bisa di-craft ya, mungkin update selanjutnya bakal bisa di-craft. Dan kalian perlu ini ya untuk mengupgrade-nya, menggantinya. Kita cek next selanjutnya. Dapat ini ya, senar, dapat paku. Kita lumayan nih dapat pembakaran sederhana level 60. Ini level 60. Ini lalu ada perbaikan. Ini apa ini kita dapatnya? Kita dapat tali busur. Lumayan tali busur. Kita bisa dapat tuas dan ini secara gratis. Jadi kalian tinggal klik request, kalian bakal gratis. Kita bisa dapat beling. Wow, lumayan nih. Biasanya kita beling 4.000, 3.000 kalian bisa mendapatkan beling dengan cuma 200 ya. 200 kalian bisa dapat 4 beling. Nah, kita coba langsung saja request. Gue bakal ngecoba request. Kita coba request apa ya? Karena gue perlu beling buat lagi proses bikin expo. Jadi gue bakal request beling. Kita coba ya, Kak ya. Oh kan, langsung dapat. Jadi dengan kalian modal 200, kalian langsung dapat tanpa nunggu. Kalau dulu kan bakal nunggu. Dan ini bakal ini ya. Tombol mintanya bakal ketutup sampai waktu gua sih kemarin, ya ini sih 10 jam ya. Jadi setiap 10 jam bakal kalian bisa request sekali. Lanjut, ini gua bakal request gading ya. Ini gua bakal mutiin, kalian bisa dapat grading secara gratis. Lihat T-stone gua segitu ya. Kita coba apakah berkurang T-stone-nya. Kita coba dan dapat gratis gak? Ya, dan gua dapat gratis dengan T-stone tetap. Kita coba cek ya. Nah, benar kan? Kita dapat gading level 60 dengan T-stone. Gading level 60 ini belum bisa ya, belum ada mamut atau gajah dengan level 60. Maksimal level 58 yang kita bisa temukan di Savage. Jadi untuk membuat armor itu kalian membantu banget ini, kalian bisa dapat gratis gadingnya secara cuma-cuma. Lalu lanjut kita ke organisasi selanjutnya, kita bakal request karena gua lagi perlu mana ya, tadi gua perlu sebentar, gua bingung nih gua perlu apa ya. Request gua perlu apa. Coba kita cek buff kayunya, disinfektan, pola indah disinfektan. Oke, gua bakal request kayu aja. Ini kita coba ya, kita cek yang free. Gua bakal pakai yang ini. Oke, gua dapat free dan tisun gua tetap. Lanjut ke selanjutnya, gua bakal minta obat ya. Jadi nah ini gue bakal minta obat dan apakah bisa dapat secara fee. Ya kalau gue sih bilang bisa karena ya tadi sebelumnya bisa. Kita coba cek.
Oh, kita dapat akar penawar rasa sakit secara free. Tuh kan? Dan di organisasi pendukung ini kalian jadi kalian bisa request. Jadi ini ada waktunya ya, benar. Ternyata 10 jam waktu tunggunya dan kalian nanti akan bisa request lagi. Sekian video dari gue. Terima kasih yang udah nonton dan see you in the next video. Bye bye.